kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Gandaria itu mengenai manajemen stres di kantor. Jadi ini merupakan kegiatan yang rutin, yang bulanan memang kita lakukan. Kalau bulan lalu kita ada kesehatan mata, kemudian yang sekarang ini kita kesehatan mental. Menurut kami kesehatan mental itu penting ya buat para karyawan, karena bukan hanya kesehatan secara fisik yang tadi saya sampaikan, tapi kesehatan mental pun merupakan hal yang penting. Mengingat kalau secara fisik kita sehat, mental kita kurang baik, otomatis akan mempengaruhi kinerja, mempengaruhi produktivitas kita dalam bekerja juga. Kita akan menyampaikan kepada teman-teman di MNC itu terkait dengan bagaimana sih mengelola stres dengan baik di tempat kerja utamanya, karena kan faktor-faktor stres itu banyak banget ya mempengaruhi dalam kehidupan seseorang, sehingga nanti pengaruhnya itu dapat berdampak kepada orang-orang di pekerja sendiri, misalnya produktivitas menurun dan sebagainya. Jadi menurut saya sih penting bagi kita semua untuk bisa mengelola stres dengan baik. Saya secara pribadi senang banget, semoga nanti bisa acara ini dikembangkan juga dari pihak MNC-nya sendiri juga, dan juga nanti bisa diaplikasikan nih ke dalam kehidupan sehari-hari juga terkait dengan materi-materi ini gitu.